Dikutip dari jabarnews.com Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, pengamat pemerintahan dari Universitas Pajajaran Firman Manan mengatakan bahwa Ridwan Kamil wajib menuntaskan janji kampanye saat terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Manan, salah satu janji yang harus dituntaskan adalah perbaikan infrastruktur di seluruh Jabar. Dia menerangkan, hal itu saat dimintai tanggapan soal Ridwan Kamil yang akan mengakhiri jabatannya sebagai kepala daerah pada Oktober mendatang. Dia menjelaskan, alasan harus dijadikannya prioritas bagi Ridwan Kamil di wilayah Jabar Selatan. Sebab, lanjut Manan, wilayah tersebut masih memerlukan perbaikan-perbaikan khususnya infrastruktur. Sehingga, di Jabar Selatan paling tidak didorong walaupun tidak setara dengan Jabar bagian utara dan paling tidak terlalu timpang situasinya. Manan menambahkan, karena hal-hal tersebut merupakan janji kampanye Ridwan Kamil di awal masa jabatannya pada tahun 2018. Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku di sisa masa jabatannya dirinya tidak akan membuat program baru melainkan penyempurnaan.